أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagaimana cara menjalankan daulat mesti betul-betul sangat bagi orang Allah. Baru mut apa? Mutakin ini derajatnya ladaika jawadu hal ladaika rukhsatul qiyam. Tadimu rukhsatul qiyam apa? Translate Aruf River. Transit was. Answer you. Aruf River. Answer yes. Yes. I used to be. No. No. Answer. No. Transit. Di sana cerah. Di sini mendung. Udah mulai hujan nih. Kenapa kok pondoknya kelihatan sepi banget tiap hari? Karena santrinya masih pada liburan. Jadi sebagian besar santrinya ada pulang. Tapi yang santri-santri tahfidz masih ada kegiatan di sini. Nanti insya Allah libur lagi. Kemarin abis libur, kemudian masuk sekitar mungkin beberapa minggu gitu nanti libur lagi. Jadi begitu, makanya sepi. Nanti masuk lagi tanggal 12 Juli insya Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir saya di kampung halaman Pondok Pesantren Mardotillah. Karena besok sudah akan berangkat ke Jakarta. Kemudian ke Yaman. Jadi saya pengen keliling-keliling dulu nih. Ini dulu masjid pertama yang dibangun di sini. Pas masih hutan, saya dulu sholat di sini. Jadi kalau malam-malam takut pulang. Karena rumah saya dulu di sana. Jadi ini kan hutan semua nih. Saya jadi kalau pulang ke rumah itu nangis-nangis lari dari sini. Wah, sampai sana. Terus gedor-gedor pintu supaya dibukain. Di sana ada lapangan. Dulu pas kecil main bola di sana. Sekarang sudah ada masjid itu alhamdulillah dibangunkan oleh salah satu orang baik. Mohsinin yang membangunkan masjid buat Pondok Pesantren Mardotillah. Dan ini jadi asrama. Tapi lagi gak ada santrinya nih. Ini rumputnya tebel banget nih, belum dicukur. Ini lapangan dulu saya main bola di sini. Ngapain Basrin? Jalan-jalan kah? Hujan nih, hujan. Ini sungai. Buat yang nggak tahu, ini namanya sungai. Dulu saya sering berenang di sini. Sekarang udah makin kecil aja sungainya nih. Entah saya yang makin gede apa sungainya makin kecil. Mancing dulu di sini, berenang di sini. Ini panjang sampai sana. Dan ini adalah MTS Mardotillah. Dulu saya MTS di sini, main kelereng di sini. Sekarang kita jalan-jalan ke sana. Ini adalah kamar genset, kamar mesin. Jadi dulu Mardotillah ini nggak ada listrik. Jadi kita listriknya pakai genset, beli solar di luar. Jadi ya cuma bertahan beberapa jam doang. Abis itu kalau malam nggak ada listrik, siang nggak ada listrik. Begitulah sampai akhirnya sekitar tahun 2012 kalau nggak salah atau 2013 baru mas 2014-an gitulah baru akhirnya masuk listrik alhamdulillah. Sekarang kita memasuki kawasannya santri putri. Ini asrama MI anak-anak kecil. Ini asrama tahfidz tadi. Ini rumah bapak saya di sini. Dulu pas kecil rumah saya di sini, masjidnya di atas sono, jauh kan? Terus gelap, jadi takut pulang. Ini asrama putri juga, buat yang ini adalah MTS putri di sini. Ini kebun karet dan ini lapangan MI Putra, anak SD atau MI.
Nah, di sono MI Mardotillah. Inilah bangunan MI Mardotillah. Dari dulu saya kecil masih MI sampai sekarang. Masih gini-gini aja. Tapi ini makin bagus ya, alhamdulillah. Ada taman-tamannya. Cat-catnya udah juga bagus, alhamdulillah. Ini sungai yang tadi di sana, ini tembusnya sampai sini. Tuh, saya biasanya mancing sampai sini juga nih. Ini kebun-kebun karet. Ini tadi MI Mardotillah kan. Nah, biasanya kita ke belakang sekolah, lari ke kebun karet sampai ke bawah sono, nanti ada sungai. Kita biasanya habis sekolah berenang di situ. Ini dia sungainya. Ini biasanya jernih. Banyak ikan juga. Tapi ini lagi keruh soalnya habis hujan. Inilah Mardotillah. Ini namanya beruang madu. Banyak uangnya. Nih. Ya. Beruang dia, banyak uangnya. Ini ikonnya Balikpapan nih. Ini juga. Nah, itu